Halo sahabat keluarga Abadi semua, dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di video pertama channel keluarga Abadi, channel kesayangan kita semua, yang mungkin kedepannya kita akan selalu sharing banyak hal dengan teman-teman semua melalui video di YouTube. Ikutin kita terus ya. Ini saya coba melipir ke pinggir jalan untuk bikin video opening ini karena oke, teman-teman, untuk kedepannya channel Keluarga Abadi ini akan upload video setiap 1 minggu, dan untuk video yang kita upload ini bertemakan vlog, tapi dari vlog-vlog tersebut setidaknya akan membawakan 5 jenis video, 5 tema video gitu ya. Untuk tema yang pertama kita sebut dengan making chit chat, atau chit chat bahasa Indonesianya kan kurang lebih ngalor ngidul ya, ngalor ngidul. Cuman kalau versi cambridge.dictionary.com, kalau nggak salah, coba teman-teman bantu cek, artinya itu talk about matter that are not important. Yes, not important. Tapi berbeda dengan di channel Keluarga Abadi, making chit chat kita, ngobrol ngalor ngidul kita akan mendapatkan sebuah pelajaran. Karena nanti kita akan bertemu, berkenalan dengan orang secara acak, secara random, dimanapun, dari kalangan apapun, profesi apapun, kita ngobrol sampai kita mendapatkan sebuah pelajaran dari dia. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk tema yang kedua, kami akan membawakan video-video yang bertemakan tentang tips. Nanti kita akan berbagi tips dengan teman-teman dari hal-hal yang sederhana dan pastinya menarik untuk kita ikuti. Juga sharing, mungkin ada hal-hal yang belum saya tahu, saya coba share ke teman-teman. Atau nanti mungkin teman-teman punya cara yang lebih baik lagi, coba share ke kita ya. Lanjut untuk tema vlog yang ketiga atau video yang ketiga bertemakan tentang jalan-jalan. Ya, sebenarnya nggak jauh beda dengan vlogger-vlogger lain, youtuber-youtuber lain. Selain untuk mengabadikan perjalanan kita ke sebuah destinasi, ke sebuah wisata, kita juga mau berbagi info mengenai destinasi tersebut. Mulai dari jaraknya seberapa jauh dari tempat tinggal kita atau dari kota-kota terdekat, tiket masuknya berapa, ada apa aja di dalamnya. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan antara jalan-jalan di channel Keluarga Abadi dengan channel-channel YouTube yang profesional lainnya, sebut saja gitu ya. Kalau yang di Keluarga Abadi mungkin kita jalan-jalan dari tempat yang paling sederhana dulu ya, yang ada di sekitar kita. Cuman mungkin teman-teman gak sadar kalau tempat itu ternyata bagus dan bisa dijadikan untuk rekreasi sederhana. Mulai dari yang sederhana nanti kita main ke tempat-tempat yang memang bagus, bagus dan ya katakanlah berbayar. Untuk video yang keempat atau vlog yang keempat yaitu bertemakan tentang kuliner atau makan-makan. Sama juga gak beda jauh dengan vlogger-vlogger lainnya atau youtuber lainnya, kita akan singgah di suatu tempat makan yang memiliki menu-menu spesial, menu-menu khusus. Tapi bedanya kalau untuk yang di channel Keluarga Abadi ini, kita mulai dari tempat-tempat yang ada di sekitar kita, terus kita pelajari juga nanti filosofis dari makanan tersebut. Semoga kalian suka. Dan untuk vlog yang kelima bertemakan tentang review. Nah, di video channel Keluarga Abadi sendiri, reviewnya adalah review barang-barang yang memang kita beli dan kita pakai. Jadi emang barang-barang tersebut sengaja kita beli karena kita butuh dan kita pakai, dan pasti akan kita share ke teman-teman semua. Tapi dengan syarat channel kita bukan channel khusus seperti orang-orang channel khusus review handphone, mungkin barang elektronik atau mobil gitu. Enggak, kalau kita review barang-barang yang memang akan kita beli dan bermanfaat dan good to know, mungkin teman-teman juga perlu, jadi bisa ngambil referensi di video kami. Nah, itu dia 5 tema vlog atau 5 tema video yang akan dibawakan di channel ini. Semoga teman-teman suka. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel ini. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video-video baru yang kita upload. So, what's the point? Nanti kita akan selalu mendapatkan poin-poin dari setiap video yang diupload oleh channel Keluarga Abadi ini. Mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa berkarya. Bye. Ini bikin videonya harus melipir dulu. Soalnya kalau nggak melipir, goyang-goyang gini. Yuk, kita melipir dulu aja ya.